Kejadian aneh barusan seperti yang kita lihat seakan terjadi dan tak ada habis-habisnya. Menariknya, banyak orang yang berteori tatkala melihat peristiwa seperti itu. Mulai dari mengkaitkannya dengan hal mistis, mengeluarkan pernyataan ilmiah, atau menganggapnya sebagai sebuah kebetulan. Dari banyaknya peristiwa yang ada di bumi ini, berikut beberapa peristiwa tak terduga yang terjadi di masjid versi Fakta Dunia. Ulah jin masjid. Video pembatas saf sholat di salah satu masjid di Gerabak, Kabupaten Magelang yang bergeser sendiri viral di media sosial. Kejadian itu disebut sudah terjadi 2 kali. Video tersebut diunggah 2 hari lalu oleh akun Instagram @kotamagelang.id. Video tersebut sudah ditonton sebanyak 30.160 kali dan yang menyukai sudah ada 1.539. Kemudian ada puluhan warganet yang memberikan komentar. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di Masjid Al-Mukorobin Gerabak. Kejadian dalam video viral itu terjadi pada hari Selasa 8 Februari sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pembatas tersebut diketahui terbuat dari kayu yang cukup berat. Untuk mengangkat pembatas tersebut dibutuhkan tenaga, meskipun di bawahnya ada roda. Dia menambahkan, kejadian serupa pernah terjadi pada sekitar Mei 2020, ketika itu pada malam hari. Saat itu pengurus masjid sedang rapat dan mendengar suara. Dan saat dilihat pembatas saf bergerak sendiri. Pocong di masjid. Penampakan makhluk halus memang bisa terjadi di mana saja ya sob. Bahkan di tempat ibadah sekalipun. Hal itulah yang terlihat dalam sebuah video viral baru-baru ini. Dalam video yang beredar luas di media sosial itu ada penampakan mirip pocong yang melintas di depan masjid. Padahal sih saat itu warga setempat sedang mengadakan solawatan. Video itu pertama kali diunggah oleh pengguna Twitter bernama @chinov_ pada Kamis 27 Agustus. Sontak saja, video itu langsung menjadi perbincangan warganet di media sosial. Ada yang mengatakan kejadian yang bikin merinding itu terjadi di Depok, tepatnya di Kampung Sangkle. Namun ada juga warganet yang membantah bahwa kejadian tersebut terjadi di Kampung Rawadenok. Tidak hanya perdebatan tentang lokasi video itu saja loh. Ada pula warganet yang menganggap video penampakan sosok pocong itu hanyalah manusia, dijelaskan bahwa di jalan depan masjid itu memang menurun. Sementara sosok yang disebut pocong itu hanyalah orang yang mengenakan baju putih, kebetulan tengah garu-garu kepala saat lewat depan masjid. Waduh-waduh, ternyata cuma manusia toh. Ular gaib di masjid. Seekor ular jatuh dari atap masjid. Momen ngeri mengakibatkan jamaah kocar-kacir saat tengah sholat. Video ular jatuh dari atap masjid bikin jamaah kocar-kacir terekam dalam kanal YouTube Sufri Odige. Kejadian ini diinformasikan terjadi di Masjid Islamic Center. Di tengah peristiwa itu, hal yang menyorot perhatian, sang imam tetap terlihat khusyuk dalam sholatnya. Video yang menampilkan rekaman CCTV dari atas gedung itu mulanya terlihat normal-normal saja sob. Tanpa disangka, tiba-tiba seekor ular jatuh dari atap dan mengenai seorang bapak-bapak yang duduk di saf kedua. Alhasil para jamaah pun berlarian kocar-kacir menjauhi ular tersebut. Ya siapa juga yang gak takut sama ular ya kan?
Banyak warganet yang mengira jika itu adalah ular gaib atau ular jelmaan setan. Namun karena tak ada bukti yang kuat, asumsi itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Masa iya di dalam masjid ada setan? Sosok misterius. Sebuah video viral di lini masa media sosial yang memperlihatkan penampakan diduga makhluk halus. Dalam rekaman CCTV itu menggambarkan sesosok makhluk serba putih yang menampakkan dirinya di dalam masjid yang sedang kosong. Kutip dari unggahan akun Facebook Malaka Tribune pada 3 November 2021, peristiwa rekaman makhluk misterius tersebut dilaporkan terjadi di Malaysia. Video berdurasi 29 detik itu pun mendapat banyak respon. Video yang telah mendapatkan lebih dari 1000 like itu dan juga telah banyak dibagikan para pengguna Facebook ini telah membuat heboh warga di negeri jiran Malaysia. Ada banyak sekali yang merespon video itu dengan serius, namun ada juga yang menanggapinya dengan candaan. Nah sob, itulah tadi beberapa peristiwa tak terduga yang terjadi di masjid versi Fakta Dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!